Happy udah berubah menjadi mainan Garten of Banban. Tidak. Hai guys, selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Dan di video kali ini guys, Baby Del dan Mochil akan mengungkapkan sebuah rahasia terbesar Garten of Banban. Ternyata karakter baru si Safe Fixter guys memiliki saudara kembar perempuan cuy. Tapi kata Mochil ada perbedaannya. Kalau Safe Fixter suka memasak, kalau saudara kembarnya suka membuat mainan dari tubuh manusia guys. Oh my mom, itu sangat-sangat mengerikan. Oke guys, sebelum kita lanjutkan episode kali ini untuk membongkar saudara dari Pigster, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Ini pengen kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Jadi saudara dari Pigster ini memiliki sebuah toko gitu guys ya. Dan tokonya ini adalah toko mainan gitu. Baby Del dan Mochil berhasil menyelinap ke toko ini jam 12 malam. Kata Mochil, nekat banget kita kan. Kita lah bocah-bocah pemberani, kita bocah nakal cuy. Masuk ke toko orang jam 12 malam gitu kan. Nanti kita dikira pencuri lagi. Oh, ini dia aja karakternya cuy. Tapi wajahnya cuma satu cuy ya. Kalau Pigster kan wajahnya ada dua gitu. Dan ternyata namanya adalah Miss Happy cuy. Wow, banyak banget mainannya. Apa cuy, aku ambil satu ya. Bibi bilang jangan dong kocak. Ini kan toko orang lain cuy. Nanti kita bisa masuk penjara. Tujuan kita kesini kan udah membongkar saudara kandung dari si Pigster. Ayo Cil, sini Cil, ada sebuah tombol di sini, kita akan coba pencet. Wow, pintunya terbuka. Mochil, itu dia monsternya Cil, lari Cil. Apa Cil, itu bukan monster, itu boneka raksasa. Yang bener Cil, itu boneka raksasa Cil. Oh my, mau bebel pikir itu monsternya dong guys. Jangan naik-naik gitu Cil. Mochil, kamu ditangkap Mochil. Apa Cil, aku nggak ditangkap kok Baby Del, dia lembut banget. Coba aja kamu peluk. Enggak, Baby Del takut banget kocak. Kenapa malah sekarang Baby Del jadi penakut gitu kan. Kalian tahu sendiri kan karakter Pigster itu sangat menyeramkan dan sangat mengerikan. Dan saudaranya ini nggak kalah mengerikan pasti guys ya. Dia suka membuat mainan dari tubuh manusia. Dan di sini ada tumpukan Lego raksasa gitu. Wow, siapa nih yang suka main Lego? Komentar di bawah ya. Apa Cil, kita bawa pulang aja Miss Happy ini. Enggak, jangan gitu Cil. Tujuan kita bukan untuk mencuri kocak. Dasar anak nakal. Kita di sini tuh mencari sebuah rahasia Cil. Ayo Cil, kita akan coba periksa-periksa dulu area di sekitar sini Cil. Wow, ini Legonya tinggi. Dia bisa hidup Mochil. Tidak, Baby Del ditangkap guys. Bener kan kata Baby Del Cil, dia adalah monsternya Cil. Apa Cil, pulang Baby Del. Tapi kita pulang gimana caranya Cil? Kita akan masuk dari lubang ventilasi itu. Di sini gak ada tangga lagi kocak. Kenapa kita masuk ke tempat ini sih Cil? Apa Cil, semua salah kamu. Salah Baby Del lagi, salah Baby Del. Kali ini salah kamu kocak. Kamu kan yang punya ide untuk masuk ke tempat ini. Kata kamu pengen mengungkap rahasia. Baby Del kan cuma ikut-ikut aja. Jangan nyalain Baby Del kamu Cil. Oh my mom, dia bisa hidup guys. Ayo Cil, kita coba aja keluar lagi. Kira-kira bisa nggak guys ya? Kayaknya nggak bisa deh. Ya nggak bisa kan, nggak ada tangganya Cil. Kok kita tadi nggak mikir gimana caranya untuk kita keluar dari sini sih? Main masuk-masuk aja. Sepertinya jalannya ada di pintu belakang Cil. Soalnya Baby Del melihat ada tanda panah di sana Cil. Ayo Cil, kita lewat sampingnya Cil. Oh my mom, dia akan membuat kita jadi manusia mainan Cil. Lari Cil, dia udah mulai mengejar kita di belakang Cil. Apa Cil? Wow, boneka yang besar. Aku ingin membawanya pulang Baby Del. Jangan kocak monsternya. Ya ampun Mochil, malah terpancing dengan mainannya. Nah, Baby Del dimakan. Ah, menyebalkan kamu Cil. Kamu kok malah mengambil mainannya sih? Apa Cil, aku tadi terhipnotis Baby Del mengambilnya. Soalnya bonekanya sangat imut. Ah, menyebalkan. Gara-gara kamu Baby Del meninggoy. Ayo cepat-cepat kita kabur dari sini. Apa Cil, tunggu aku Baby Del. Kagak mau, meninggoy sendiri aja kamu Cil. Baby Del akan pergi untuk menyelamatkan dirinya Baby Del sendiri. Cepat Cil, nanti kita bisa diubah menjadi mainan lagi ya. Baby Del gak mau guys. Apa Cil, boleh aku ambil bonekanya? Gak boleh kocak. Itu dia jalan keluarnya Cil. Yeay, kita menemukan jalan keluarnya guys. Bye bye Pigster, kamu tidak akan bisa masuk ke... Ah, dia bisa masuk kocak. Ada seri poster lari. Apa yang terjadi dengan Baby Del? Kenapa tubuhnya Baby Del berubah menjadi warna hijau? Dan wajahnya Baby Del mana? itu jangan-jangan Mochil lagi. Oh iya, itu tubuhnya Mochil, cuma kepalanya serif toaster doang. Baby Del kaget tadi tiba-tiba muncul di depannya Baby Del. Cil, apa yang terjadi kepada kita? Cil, apa jangan dekat-dekat monster hijau, menjauh kau. Baby Del bukan monster hijau, kocak ini Baby Del. Apa aku tidak percaya kau bukan Baby Del? Lihat Baby Del kocak ini, rambut, headset, ekor, dan sayap. Ini sayap Baby Del. Apa Cil? Kamu kok bisa berubah kayak gitu Baby Del? Kamu emangnya kamu ini apa? Kocak, lihat wajah kamu. Apa Cil, aku tidak bisa melihat wajahku sendiri Baby Del, nggak ada cermin di sini. Oh iya juga, nggak ada cermin, kocak. Tapi wajah kamu berubah Cil, menjadi serif toaster. Apa Cil, masa iya kamu menipuku kan Baby Del? Enggak, beneran kocak. Mana masih ada topinya Mochil lagi kegabung guys ya. Kita diubah menjadi mainan Cil. Sedih banget, tapi kayaknya ini belum 100% deh Cil. Kalau kita bisa kabur dari saudara kembarnya si Safe Fixter, pasti kita bisa berubah menjadi manusia lagi sepertinya Cil. Ayo Cil, kita kabur dari sini Cil, kata Mochil, gaskan Baby Del. Dan ngomong-ngomong, jalan kita kok kayak gini Cil. Sepertinya cara jalan kita juga udah diubah seperti mainan gitu guys ya. Lihat itu dia guys, dia mengejar kita. Miss Happy menjauh dari Baby Del. Baby Del cuma coba-coba untuk masuk ke sini, dan dia udah nggak ngejar lagi Cil. Cil sini Cil, dia udah nggak ngejar lagi Cil. Apa, ayo tinggalkan dia Baby Del, bentar dulu Cil. Oh, dia ngejar. Oh, dia ngejar lagi Cil. Maafkan kami Safe Fixter, kami nggak nakal kok, tidak. Kita jatuh di mana nih Cil? Apa Cil, ini sepertinya ruangan rahasia Baby Del. Kita berhasil menemukannya. Wow, itu dia tangan dari Miss Happy-nya. Ayo Cil, kita pergi dari tempat ini Cil, sambil menyelidiki tempat ini. Apa Cil, aku curiga dengan kotak-kotak ini. Ayo kita membukanya Baby Del. Gimana cara bukanya, kocak? Apa Cil, kamu kan punya tangan yang besar Baby Del. Oh ya juga ya. Iya. Baby Del tidak bisa menghancurkannya. Apa Cil, aku curiga jangan-jangan di dalam itu ada mainan-mainan manusia. Oh my god, itu sangat mengerikan. Tunggu aku Cil, lari. Wow, di sini ada jebakan, hati-hati Cil. No more Cil. Tapi tenang aja, Baby hidup lagi guys ya, karena dia sekarang mainan Cil. No, itu ada, ya ampun, ada ranjau, nyebelin banget. Hati-hati Cil. Apa Cil, makanya jangan ngejekin aku kalau aku jatuh Baby Del. Boing, wih, bisa terbang. Meninggoy lagi. Oke, kita lompat lagi di sini. Boing, wow, di situ ada gergaji besi yang sangat besar. Kita harus berhati-hati guys ya, jangan sampai kita terpotong-potong gitu kan. Dan di sini ada ranjau-ranjau lagi, kita harus berhati-hati. Jangan meledak lagi. Iya, Baby Del berhasil. Selanjutnya kita pencet tombol ini. Oh, membukakan jalan bagi kita guys ya. Kita lo, ya ampun, kok nggak bisa lompat tadi Baby Del. Apa Cil, alasan aja kamu noob, nyebelin banget bilang-bilang Baby Del noob. Awas aja kalau kamu ninggoy Baby Del, tinggalin kamu Cil ya. Dan ini bisa keluar, wow, keluar gergaji mesin gitu guys. Bye-bye Cil, Baby Del akan tinggalin kamu Cil. Apa Cil, jangan tinggalkan aku Baby Del. Aku tadi cuma bercanda Cil. Di belakang ada Safe Fixter ya. Mochil meninggoy tadi guys ya, kata Mochil, jangan nakut-nakutin aku seperti itu Baby Del. Bye-bye Cil ya. Mochil meninggoy lagi guys, kata Mochil, aku gemeteran nih Baby Del, gak sanggup untuk jalan. Bye-bye Cil. Makanya jangan suka bilang orang noob. Aku tinggal kamu Cil. Apa Cil, Baby Del tunggu aku. Kita akan prank dia guys ya, kita akan kagetin dia di sini. Nah itu dia datang. Kata Mochil, tega banget kamu Baby Del. Badanku tadi seperti nggak bisa digerakin, aku sangat ketakutan, jangan tinggalkan aku lagi. Dia ngompol, kocak. Iu, ngompol. Apa Cil, bukan ngompol itu Baby Del, itu keringatku. Alasan aja kamu. Ayo Cil, kita lanjut lagi Cil. Climb up and pick the ladder to help you. Oh, kita harus mengambil tangga di atas Cil. Iya, nah itu dia tangganya, kita akan ambil dan kita akan letakkan di sini guys ya, agar kita bisa naik ke atas sini. Oke, nggak ada Miss Happy-nya yang ngejar kan. Oh, cuma ada Mochil guys. Yang udah jadi serif toaster gitu kan. Ayo Cil, cepat Cil. Apa Cil, pelan-pelan Baby Del, kamu terlalu cepat. Kita harus cepat-cepat keluar dari sini. Dan kita ada di mana nih Cil? Oke, ini nggak ada jalan keluar lagi kan. Dan di situ ada wajah dari Miss Happy, saudara dari Safe Fixter guys ya. Apa Cil, ini mainan apa Baby Del? Emang lulu bentar lu Mochil. Mochil masuk ke dalam mesin mainan ini guys. Mochil, dia udah, bentar itu dia udah ada lagi. lagi. Apa Cil, jangan pernah masuk ke dalam sana Baby Del. Jangan. Saudara Safe Fixternya berubah menjadi raksasa. Yang bener aja Cil. Jangan nakut-nakutin Baby Del gitu dong. Apa Cil, beneran Baby Del. Jangan kamu pernah masuk ke dalam sana. Baby Del kok jadi takut, merinding. Tapi di sini gak ada jalan keluar lain Cil. Kita mungkin bisa masuk ke dalam mulut dari Miss Happy. Kita coba. Ya nggak bisa juga. Oke Baby Del akan coba main. Emangnya apa yang menyeramkan? Gak ada apa-apa. Oh, kita kayak masuk ke dalam dunia Mario Bros guys ya. Apa Cil, lihat ke belakangmu Baby Del. Ini oh my mob. Itu dia Miss Happy-nya guys. Mochil, tunggu aku Cil. Wow, dia cepet banget. No. Dia memakan Baby Del. Apa Cil, kamu berhasil selamat. Yang bener aja Baby Del gak boleh kalah dari Mochil nih guys. Walaupun Miss Happy-nya sangat menyeramkan, dia mengejar Baby Del. Lari. Ayo cepat Baby Del. Oh, di sini ada sebuah kotak itu, boing. Dia meledak guys. Ternyata game ini mirip banget seperti Mario Bros gitu ya. Keren. Kita berlari lagi. Oh no, dia udah mulai mendekati Baby Del. Oh, di sini ada kotak lagi, bantuan meledak. Dan Baby Del berhasil. Apa Cil, lama banget kok Baby Del. Diam kau Cil. Baby Del tadi ketakutan juga, kocak. Dan selanjutnya rintangannya apa lagi? Dadu berputar guys. Kita harus cepat nih. Lari Cil. No. Meninggoy Baby Del kelindes dadunya guys ya. Oke, kita harus berhati-hati. 1, 2, 3 go. Lari cepet. Iya, berhasil. Sekarang kita lari lagi. Iya, berhasil lagi. Hampir aja Baby Del meninggoy. Sabar, sekarang lari Cil. Dan Baby Del berhasil. Selanjutnya di sini ada rubik-rubik yang berputar gitu. Hati-hati, jangan sampai kita jatuh. Iya, Mochil kayak ngebak-ngebak Mochil. Mochil terlemparin berputar-putar terus. No. Baby Del meninggoy. Ayolah Jumbo Jose Baby Del, kau pasti bisa. Nice. Iya, berhasil. Ayo Cil, kau pasti bisa Cil. Ya, meninggoy lagi. Dan di sini ada sebuah meriam raksasa guys. Apa Cil? Lihat ke atas Baby Del, lihat ke atas. Emangnya ada apa dia? Wah, besar banget Cil. Ini benar-benar mirip seperti saudaranya si Safe Fixter. Safe Fixter kalau dia makan, dia bisa berubah menjadi raksasa. Dan dia juga bisa berubah menjadi raksasa. Lari Cil. Wow. Dan selanjutnya kita ada di mana? Apa Cil, kok aneh banget pandanganku dari atas. Emangnya kenapa Cil? Wow. Layarnya ada di atas Cil ya. Wah, ini menarik banget. Jangan didorong dong Baby Del, kocak. Apa Cil, siapa yang dorong kamu? Aku nggak dorong. Tadi kamu dorong Baby Del Cil. Oke, kita akan coba. Kalau tadi dari samping, ini dari atas guys ya. Ini agak susah juga rupanya coy. Oke, kita lompat. Mochil jatuh. Oke, berhasil. Dan selanjutnya ada rubik lagi. Wow, ini sulit banget sih guys. Soalnya pandangannya kurang luas gitu. No. Ya, meninggoy, tertancap duri Baby Del. Iya, berhasil. Iya, nice Baby Del. Iya, Baby Del berhasil guys. Oke, sekarang kita akan naik liftnya. Oh, ternyata liftnya turun ke bawah guys ya. Kita akan melihat ruangan rahasia baru lagi nih sepertinya. Oke, kita udah sampai di sini. Dan itu apaan ya? Apa Cil, itu apaan? Baby Del besar banget. Iya Cil, itu apa? Jangan main terus-terus saja kamu Cil. Bentar lu. Di sini ada sebuah kotak mainan gitu dan tertulis Jumbo Miss Happy No Super Intelligent. Oh, jangan-jangan itu adalah saudara dari Safe Fixter guys. Tapi versi raksasa. Mochil, jangan kau dekati itu Cil. Apa Cil, terlambat kau Baby Del. Aku udah meninggoy. Makanya jangan main terus-terus aja kocak. Apa Cil, aku penasaran aja. Aku pikir itu robot. Tapi bukannya itu mainan robot Cil ya. Apa Cil, iya tapi dia menyerangku Baby Del. Dia menembakku dan membuatku meninggoy. Ayo Cil, sekarang kita serang berdua Cil. Let's go. Tapi senjata kita langsung muncul guys. Oh my god, dia sangat mengerikan Cil. Lari Cil. Lari-lari kita bersembunyi di balik batu. Kau tak bisa menyerangku. Wow. Dia menembak-nembak Baby Del. Apa Cil, berhati-hati Baby Del. Dan terus lari, jangan berhenti. Siap Cil. Rasakan ini, boom. Kita akan tembak bagian mulutnya guys. Iya, Mochil. Dia meninggal. Kita tembak terus dia, boom. Mungkin kelemahannya ada di dalam mulutnya. Tembakin mulutnya Cil agar meledak di dalam mulutnya. Kita tembak terus dia. Tadi terhalang batu guys ya. Meninggoy kau. Iya, rasakan ini. Dasar monster raksasa yang jahat. Berani-beraninya kau mengubah manusia menjadi sebuah mainan. Rasakan ini, boom. No, Baby Del meninggoy. Tapi tapi dananya udah setengah, guys. Sedikit lagi kita akan menghancurkannya. Dan dia ngomong-ngomong punya dua topi, guys, ya. Untuk menutupi tanduknya gitu kan. Oh iya, Cil, mirip banget seperti karakter Banban. Menutupi tanduknya dengan memasang topi ulang tahun. Rasakan ini ya, dasar monster jelek. Iya, tapi keren, guys, ya. Senjatanya ada dua gitu di pundaknya. Oke, sedikit lagi akan hancur. Boom! Meningcoy kau, yeay! Kita berhasil mengalahkannya, guys. No Mochil. Detik-detik akhir Mochil malah meninggoy. Ayo, Cil, aku akan keluar dari tempat ini nih. Apa, Cil? Jangan tinggalkan aku, Baby Del. Bye-bye, Cil. Baby Del duluan ya. Dan disitu ada versi Banbannya sepertinya. Dan disitu ada versi Slow Silent warna kuning. Ya, Baby Del jatuh dan meninggoy. Jadi karakter Miss Happy ini bisa berubah-ubah, guys, ya. Contoh ini mirip banget seperti Banban. Dan itu mirip banget seperti Slow Silent. Ya, karakter siput di Garten of Banban. Dan di sana mirip banget seperti Jumbo Jose. Ya, malah meninggoy Baby Del. Apa, Cil? Buruan, Baby Del. Aku udah mau pergi nih. Sabar dong, Cil. Iya, dan berhasil. Apa, Cil? Lama banget kamu. Ayo kita keluar dari sini, Cil. Yeay, kita berhasil keluar. Apa, Cil? Wow, mobil yang sangat keren. Oh my mom. Ayo, Cil, kita naik mobil besar ini. Ini adalah mobil monster, guys, ya. Dan sekarang kita naik. Ayo, Cil, ya. Mochil kagak naik, kocak. Bye-bye toko mainan Miss Happy. Baby Del pergi dulu ya. Ya ampun. Dan di sini ada Miss Happy lagi. Dia dada-dada kita, guys, ya. Mungkin mengucapkan selamat tinggal anak-anak. Untung aja kita nggak berubah jadi mainan. Bentar dulu, Cil. Terus kita gimana dong tubuh kita, Cil? Apa, Cil? Terima aja kamu seperti itu, Baby Del. Aku mah udah berubah apanya, kocak? Kepala kamu, Cil. Kepala kamu tetap menjadi serif toaster. Apa, Cil? Yang bener aja, Baby Del. Tidak. Oke, guys, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya, tentang Baby Del dan Mochil membongkar rahasia saudara dari si Pigster Garten of Banban. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di subscribe.